Misi Kemanusiaan Malaysia for Syria memperuntukkan RM1 juta untuk keperluan seperti makanan, baju musim sejuk, alat pemanasan dan lain-lain keperluan berkaitan dalam membantu meringankan beban pelarian Syria. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia for Syria, Syahrir Azfar Saleh berkata, ia bagi memastikan kelengkapan mereka mencukupi untuk menghadapi musim sejuk yang boleh mengancam nyawa. Musim sejuk yang akan tiba ini merupakan satu keadaan yang boleh mengancam nyawa. Jadi inisiatif Malaysia for Syria ini adalah untuk khususnya adalah untuk menyelamatkan nyawa, dan kita tidak mahu mendengar sebarang berita seperti mana kita pernah mendengar pada 2-3 tahun yang lepas ada kematian yang disebabkan oleh musim sejuk yang membeku inilah. Jadi inisiatif Malaysia for Syria adalah untuk kita menyelamatkan nyawa, khususnya mereka yang tidak berdosa melalui konflik kemanusiaan yang berlaku di Syria dalam tempoh 9 tahun ini. Dalam pada itu, pihaknya telah mengusahakan 4 buah kontena dengan kelengkapan baju sejuk, lampin pakai buang, makanan kering dan lain-lain keperluan berjumlah kira-kira RM1 juta. Selain itu, satu projek membina 100 buah rumah bagi kampung Malaysia melalui kerjasama pertubuhan bukan kerajaan yang lain telah digerakkan. Ia berikutan 6 juta penduduk Syria dan lebih 5 juta pelarian Syria yang kehilangan tempat berteduh. Jelasnya, walaupun tidak mampu menyantuni keseluruhan pelarian Syria, namun usaha ini dilihat mampu untuk mengurangkan beban mereka, terutama melibatkan keperluan menghadapi musim sejuk. Mereka yang ingin menyumbang boleh disalurkan ke akaun Maybank Malaysia Lifeline for Syria Berhad bernombor 5648105139971 dan boleh layari laman sesawang www.infaksyria.com atau Facebook Malaysia for Syria seperti yang tertera untuk maklumat lanjut.